Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak pergi melawat seorang customer yang membeli ising keropok dekor. Okay, jom kita pergi. Okay, kita dah sampai di perusahaan keropok dekor di Bukit Bertajam ni. Okay, pemborong dan peruncit yang membeli ising dengan kita. Okay, memproses dan menjual keropok dekor. Assalamualaikum. Okay, Firman Lekor Enterprise. Okay, customer ni dia beli mesin keropok lekor bulat, membulatkan keropok lekor. Okay, jom kita masuk dulu. Kita jumpa dengan owner dia. Kita pendek sikit, tapi lebih sikit, okey. Tapi shape dia macam pendek sikit lah, tapi saya rasa dengan first guna, dia panjang sangat. Dia panjang sangat. Dia kan tinggi sikit. Ha, lepas tu, saya tak ada agent apa pun, tapi dia okey sendiri. Okey, dia dah ikut saya sendiri. Tapi dia kena pendek sikit je lagi, tapi tak apalah. Dia bergantung pada atas kereta ulin juga sebenarnya. Ha, tu lah. Atas pada kereta ulin tu, door kita nak buat kan. Itu lembek sangat pun mungkin dia jadi panjang. Dia panjang. Kami, kalau dia panjang, memang ikut ajak saya. Kalau dia dah okey nanti, dia terus direct dalam periuk. Tapi kena orang kata-kata, kita kena cuba dulu 2-3 kali. Dia tak mahu lah nanti dah panjang, nak kena potong pula. Memang kita buat yang potong. Tapi kalau yang panjang, panjang. Yang potong, potong. Berapa gram sekali 80. Buat? 80. Untuk produk untuk modal untuk umbulat je lah. Yang keping tak buat. Tak buat lagi. Sebab kita nak satu-satu. Sebab kalau yang keping, macam kalau yang keping kering daripada tu, kita macam dengan tu. Tapi yang ada juga yang jual keropok dekor tapi slice yang halus-halus kan. Tu tak buat lagi lah. Tapi dah tanya dah apa yang ni, dia cakap boleh besar lagi. Maksudnya kita tambah dough tu berat dia. Betul. Dia akan jadi besar lah. Kita buat berat sendiri, kita potong sendiri. Okay, hari ni Puan Fatih. Okay, Puan Fatih. Okay, Puan Fatih ni pengusaha keropok lekor yang berada di Bukit Bertajam. Area ni? Alma. Ini vacuum sealer. Kita two side. Kiri kanan boleh. Side. Okay. Keropok lekor dia, bahan keropok lekor yang dibuat daripada mesin tu. Okay, kepada siapa yang nak beli keropok lekor, boleh hubungi Puan Fatin. Area Alma. Tak mana lagi. Okay. Packaging pun cantik. Ini tak lepas. Dia panjang. So ni dia punya packaging vacuum sealer lah. Satu ni RM7. Dia bagi sekali dengan sos. Okay, sekali lagi kita buat.
Okey, kita baru saja melawat usahawan yang membuat kobol ekor di Alma Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Okey ni. Rezeki kita dapat ekor utara sedap daripada Firman Enterprise. Terima kasih kerana bagi kat kita. So, usahawan ni dia dapat grant daripada MARA. So, dia beli mesin kita, tunggu lebih kurang dalam sebulan setengah jugalah. Kita custom made mesin yang dibuat dari mesin untuk buat kopok lekor bulat ni. Nampak tak? Ni bulat-bulat ni dia pakai mesin kita lah. So, terima kasih Puan Fatin. Semoga murah rezeki kerana memberi mesin kopok lekor pada kita. Okay. Jumpa lagi. Jom kita balik. Bye.